Kirim samping ya, Pak. Oh, tadi ya samping. Tapi ke resepsionis dulu. Oh, ngapain enggak langsung sini enggak tapi ini? Tata krama. Oh. Nih. Nah, tunggu dia. Nah, udah nyampe dia. Nah, ke samping. Daripada dia cari ruangannya toh? Iya. Ya, aku kalau keluar kayak gini. Enggak enak. Bisa enggak? Tadi ya? Maaf. Usianya berapa? 28. Usia pasien 28. Di hotel ya, Ana sedang di hotel di sekitar Bandar Udara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Selama pandemi memang buka di hotel, hanya melayani Anda yang memang benar-benar membutuhkan. Kalau sekedar coba-coba atau nggak terlalu penting, jangan dulu karena tarifnya beda ya saat di hotel. Kenapa? Satu, book room. Yang kedua, durasinya nggak berbatas, sedetail-detailnya. Jadi misalnya yang sudah pernah dikerjakan di hotel, nanti setelah pandemi sudah surut dan dikerjakan di rumah, beda ya, karena tarifnya beda, jadi durasinya pun beda. Usia 28 ya, Jawa Barat, naik kereta, kemarin berangkat jam berapa? Jam 2. Jam 2? Nyampe jam 1, setengah 2. Dari mana tuh keretanya? Pasar Senen. Oh ya udah nggak tak jamu dulu ayo buruan. Dari Pasar Senen naik kereta jam 2, nyampe di Pasar Turi jam 1 dini hari. Kemudian WA Ana mau cari penginapan, tak suruh tidur di stasiun aja yang murah, tunggu sampai subuh. Kemudian Ana kabarin sekitar jam 6 untuk on the way. Dan ternyata dia kelaparan. Udah ditinggal ke kamar mandi ya. Udah belum? Dia lagi pesan ini, pesan McD, mau ngajak Ana sarapan dulu. Jadi kelaparan, pasien Ana kelaparan, mau cari sarapan dulu. Ana suruh mampir dulu aja sebelum nyampe hotel, cari makan dulu. Beliaunya nanti aja pesan di hotel, ajak makan bareng ceritanya. Tadi bilangnya, aku pengen ditemenin tapi malu. Ana pura-pura bego. Kenapa malu? Aku pengen ditemenin makan tapi malu. Katanya. Nah, Ana jawabnya, nemenin makan kok malu? Salah ya. Jadi, aku pengen ditemenin makan tapi malu sama siapa, pura-pura bego. Ya udah pesan sini aja, nanti ditemenin makan gratis lagi. Yang oleh-oleh kemarin aja belum habis tuh. Dari oleh-oleh kemarin dari mana ya, lebih banyak dari Lampung, dari Sumatera kemarin. Nah, keluhan pasien kali ini apa ya, sebentar ya, Ana mau cek dulu beliau pesan makan. Gesek, letek mas. Apa rumang samu, aku neng kene. Mong Facebook kan taro tolan nang HP. Rezeki sing tak tempo. Tak simpan wae ora tak sombong nang. Kayaknya lagi di kamar mandi. Aku neng kene mong Facebook kan karo dolan nang HP. Minum dulu ya ngopi biar gak salah paham. Kliennya sedang di kamar mandi bersih-bersih. Ana nggak tahu keluhannya apa, lupa. 28 biasanya sih ejakulasi dini. Tapi kayaknya dia mengeluhkan sulit ereksi. Oh ya, kemarin Ana ngerjakan klien dari Malang. Datang suami istri usia 38, istrinya 2 usia 36 ya kalau nggak salah.
istrinya 26. Sudah 3 bulan married, belum tembus. Juga pengen segera punya momongan. Kenapa belum tembus? Karena ereksinya sudah sulit. Begitu mau ereksi, mau penetrasi, down. Jadi 3 bulan itu baru diuji coba 3 kali tapi gagal terus. Nah, anak kasihan istrinya, anak ajarin ngerawat nih. Ngerawatnya begini ya, berdiri sampai khawatir keluar. Bikin berdiri 3 kali, dibikin bangun 3 kali, kalau nggak salah ya. Terus ditambah 1 kali saat ngajarin, sesi ngajarin sang istri. Nih kayak gini ya, bikin bangun ya. Udah bangun maksimal, yang suaminya takut keluar. Jadi kalau tadinya berjuang keras untuk ereksi, di tangan anak terapis kemarin nih ya, beliau kalau saksikan, karena suami istri tahu semua, kalau saksikan kalau anak bohong duitnya dikembalikan. Kemarin pun waktu datang anak sudah bilang, ini nanti kalau saya tidak berhasil bikin bangun burungnya, duitnya saya kembalikan utuh. Anak bilang gitu. Dan disaksikan istrinya, anak bikin berdiri sampai berjuang keras untuk menahan. Diajarin juga sang istri ini ya, nggak usah kesini lagi kalau mau bikin burungnya bangun, untuk dipakai seperti ini caranya, udah dipraktekin dan disaksikan istrinya. Jadi dibuktikan di tempat. Anak tidak sampaikan terapi ini dibuktikan di tempat. Anak cuma cerita kemarin dan klien-klien sebelumnya biasanya merasakan pembuktian di tempat. Untuk sini keluhannya apa? 28 dari Jawa Barat, tiba dini hari jam 1 ya, berangkat dari sana jam 2. Puyeng, gak bisa tidur. Tidur, anak suruh tidur, handphone matiin aja, nyalain alarm gitu. Katanya jam 5 pagi kalau bahasa orang Surabaya diubrak-ubrak satpam. Dibangunin sama security, suruh nggak boleh tidur di sini, nggak boleh. Ya, keluhannya apa? Sulit ereksi. Sulit ereksi lagi. Nah, panen. Panen. Panen itu apa? Panen itu. Panen sulit ereksi gitu. Iya, kemarin dari kemarin kan panen. Kemarin bagus loh. Iya. Belum tahu enggak suami istri kesini. 3 bulan belum tembus, nggak bisa. Di. Masih lagi, pak bikin pojotan di sini depan istrinya. Itu dia, makanya saya takut. Takut apa? Iya, ntar nggak bisa. Kesulitan ereksi. Iya. Sesulit apa? Kalau sebelum-sebelumnya sih benar-benar sulit ya. Terus saya kan ikutin saran Mbak Ana, coba rubah ya, coba rubah pola hidup, stretching. Nggak lupa juga doa kan. Harus lah, tujuannya bagus. Pagi udah mulai bangun gitu kan. Dari ikutin senam dan merubah pola hidup, pagi udah mau bangun. Satu pembuktian, tanpa obat sistem saraf membaik, jangan pakai obat. Terus sistem saraf banyak ya yang anak dilatih juga energy. Gasnya gitu kan. Dilatih juga gasnya. Udah dikirim materi ya. Udah dikasih tutorial video untuk keluhan sulit ereksi dipraktekkan. Sudah kapan dikasih materinya? Sejak kapan? Kayaknya 15 hari yang lalu deh. Oh, kurang lebih 2 minggu yang lalu saat sudah reservasi, anak sudah berikan materi dan sudah diterapkan. Apa yang dirasakan sebelum bertemu anak? Udah dikasih materi, apa yang dirasakan? Ada progres atau tidak? Ada progres. Ada progres? Tentunya. Apa progresnya? Ya, mau bangun. Mau bangun? Ya. Itu aja. Mau bangun terus juga badan enak gitu kan. Badan yang tadinya enak. Berat. Awal-awal doang sakit ya, pegal-pegal. Awal-awal kan saya ngomong, udah mbak, sakit bagian paha. Jadi gini, sesuatu yang membuahkan kebaikan di awal itu pedih, di awal itu pahit. Kalau pengen hal yang benar, itu pasti harus berani pahit di awal. Sama kayak film action, jagoannya tuh kalah duluan, menangnya nanti belakangan. Kalau enak di depan, bonyok belakangnya. Ya, jadi pasien ini merasa membaik setelah melakukan tutorial itu ya, ngikutin tutorial video ya dan panduan materi. Jadi memang saat anda konsultasi, materi akan diberikan full, dan saat anda konsultasi sebelum dilakukan tindakan, materi yang sama akan diberikan, sama materi yang diberikan oleh
klien konsultasi atau terapi sama, cuma bedanya karena tarifnya beda jauh, ya biasanya hasilnya juga beda, namanya ditangani gitu ya. Iya, progresnya beda pasti. Ini progres beda. Selain sulit ereksi apalagi? Mainin. Wah, ini kalau begini mah terkeluar kata saya gitu. Oh ya, nanti dipoles lagi remnya supaya ada sinkronisasi gas dan rem. Tuh. Nanti supaya enggak cepat keluar nih gitu ya. Salah satunya triknya itu. Triknya kan udah dikasih. Iya. Ya. Gimana cara mengendalikan laju sperma? Nanti organnya di sini dibenerin. Wow. Tapi benerinya, benerinya tingkatannya seberapa besar tergantung dari kemampuan gasnya dulu, dites dulu nanti. Kalau gasmu cuma segini, masa minta rem vakum? Nanti sekali injek nggak ngangkat dia. Oh iya. Iya, kayak kendaraan. Oh iya. Kalau kendaraan nih, gasmu nggak ngangkat, mau jalan tuh nggak ngangkat. Tapi kamu juga minta dibenerin remnya. Nah kalau gasnya aja nggak ngangkat, masa aku perlu setel rem sampai pakem? Kalau pakem banget remnya, nanti kamu injek dikit aja, ya dia nggak, malah nggak mau ngangkat. Nah jadi nanti remnya mau dibikin seberapa persen progresnya, dilihat dulu ini ngangkatnya seberapa. Kayak kemarin itu kan parah banget, sampai bulan apa namanya, pengantin baru 3 bulan aja belum dipakai, kan benar-benar nggak bisa penetrasi. Nah kan nggak perlu setel rem yang kencang banget, justru yang didongkrak gasnya dulu. Ibaratnya biarlah baru belajar tabrakan-tabrakan dikit, tapi yang penting mau ngegas dulu. Ya kadang klien tuh yang udah pernah, yang datang tuh aneh, mbak remku kurang pakem. Biasanya bapak-bapak, maaf ya, aki-aki minta rem pakem biar lama keluarnya. Pas di sini dilakukan penjagalan, minta rem pakem gimana? Mintanya rem pakem. Gini aja sulit minta rem pakem. Ya, breakfast. Dia mau sarapan, sabun. Pengen segar mandi. Kalau udah mandi. Aku udah mandi. Oh, udah mandi sana. Ini mau rapat ya, boleh. Bentar. Lakukan. Udah, ya. Sambil nunggu sarapan datang, pesan McD, klien. Ini udah datang loh. Udah datang loh, makanya. Udah datang? Udah. Ayo makan dulu deh. Ya. Makan dulu baru ini. Iya. Makan dulu ya udah. Pilih makan dulu deh, kelaparan. Tuh loh ada roti. Ini udah datang. Udah bentar lagi. Tapi kalau cuma nyuci barangnya, bentar enggak mandi kok. Ini baru keluar dari McD. Ditinggal bojo dewek emas. Mau nemenin sarapan dulu, mau diajarin olahraga kagak mau minta sarapan dulu. Artinya kelaparan sekali nih. Ayang nolai ke kerja, ini koran nih tangga. Duit cinta kirim aja mau entek nang. Dikuncir itu kenapa? Karena saat kerja gerah banget. Ngevlog ini ada, kalau lagi ngevlog gini ya. Tadi kan anak pesan GoFood nih pakai ini. Ini handphone lama, Vivo. Dia protes. Kayaknya handphone mbak anak bukan ini deh. Kemudian anak tunjukkan yang ini yang dipakai ngevlog. Ini hadiah dari klien Kalimantan ya, terima kasih banget. Harganya hampir 23 juta nih hadiah. Tadinya Ana mau dikasih hadiah lagi, beliau lupa alamat. Mbak Ana kirim alamat lagi ya, aku mau kirim sesuatu. Ana tidak kirim karena meskipun ini sesuatu yang menyenangkan, Ana sasi udah dikasih handphone senilai 22.800 kalau nggak salah nih ya. F700 flip ya, Samsung. Pas udah beberapa saat balik ke Kalimantan, Mbak Ana, aku lupa alamatnya, tolong kirim, aku mau kirim sesuatu buat Mbak Ana. Ana pura-pura bego, nggak mau, nggak Ana kirim. Karena mungkin chatnya udah dihapus, jadi atau nggak tahu, pokoknya intinya karena udah punya bini ya. Intinya minta alamat lagi, mau kirim sesuatu, Ana nggak mau.
udah kasih. Tapi anak habis kehilangan motor Vario di depan rumah. Anak tuh kehilangan motor 2 kali. Habis kehilangan motor Vario, kan harganya imbang nih sama Vario ya. 22 sekian ya. 23 kalau enggak salah waktu itu ya. Habis kehilangan motor jarak sebulan mungkin. Dapat handphone senilai Vario. Thank you ya Bang ya yang dari Kalimantan. Dan Abang kan minta alamat lagi ya mau kirim sesuatu. Ana enggak mau karena enggak enak lah gitu. Perutnya gede belum sarapan. Terus kemarin Ana ngerjakan dari Purworejo, usianya kalau enggak salah 28. Rusak parah, Ana udah bikin vlog. Enggak tahu sudah diunggah apa belum ya. Karena perlu editing untuk tulis-tulis peta ketik. Nah, dikasih sesuatu ada kali 5 kilo. Bukan sembako ya, ikan. Ana dikasih tuna. Sama mbaknya langsung dimasak apa itu. Ana dikasih tuna. Ada kali 5 kilo, berat banget. Bawa mobil parkir di samping. Kak, aku ada di hotel. Tapi udah bilang sih, kan nanti besok mau tak kasih sesuatu. Oh ya, aku di hotel. Jam berapa? Siangan. Oke, pas Ana terima klien suami istri dari Malang, datang dia. Bawa ikan tuna sekitar 5 kilo. Dia ngobrol dulu sih, ngobrol soal ikan-ikan, terus anak omelin, kamu sukanya makan begituan, badannya rusak parah. Tapi kan kemarin bisa ya dikerjain, kemarin tuh langsung senam. Anak gak bolehin kalau di terapi atau setelah Anda stretching, jogging yang belum terbiasa badan sakit semua, jangan memaksakan diri besok lagi dikit gitu, tapi rutin daripada dipaksa tapi drop.